Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan ibadah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri maghfirah keampunannya dalam kita mencari kelebihan di dalam bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah untuk kita mendapat meraih ganjaran Lailatul Qadar yang disediakan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang kita sedia maklum, antara objektif ataupun matlamat difardukan ibadah puasa ini adalah untuk kita mencapai darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda orang yang mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah semakin dia merasa malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang yang mencapai darjat ketakwaan. Dia rasa malu nak buat sesuatu benda yang Allah Ta'ala larang, dia rasa malu. Ataupun meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala larang, ataupun meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebagai contoh, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kita tak berpuasa tanpa sebarang alasan syar'i. Kita join geng plastik hitam. Apa geng plastik hitam? Geng tak berpuasa, beli makanan masuk dalam plastik hitam untuk makan di tempat yang tersembunyi. Ini orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang dah tak panggil geng plastik hitam lagi dah, pasal order makanan secara dalam talian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang yang sengaja meninggalkan ibadat puasa. Malu ini penting dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Arab, malu ini disebut al-haya. Al-haya bukan bermaksud kehidupan, tetapi haya di sini adalah maksud, artinya kalau kehidupan dia memerlukan ruh, nafas untuk kita hidup. Tetapi takwa ini dia memerlukan malu untuk menghidupkan takwa itu. Kalau tidak ada malu, maka takwa itu tidak akan dapat hidup dengan sempurna. Maka sebab itulah kita sering disuruh, kita sering dituntut oleh ajaran agama Islam supaya sentiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita menjadi malu kepada Allah di mana sahaja kita berada. Kadang-kadang orang tak buat maksiat hanya kerana di hadapan orang, ada isteri, suami tengok, ada anak, ada jiran tetangga nampak, maka kita tak melakukan maksiat. Itu bukan malu, itu takut kepada makhluk. Malu ataupun takwa kepada Allah ini, dia perlu takut walau dalam keadaan apa sekalipun. Walau dalam keadaan bersama dengan orang, ataupun orang tidak nampak, tapi kita meletakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Maka sebab itulah ibadat puasa ini melatih diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tak nampak, tetapi kita tak curi-curi makan. Walaupun kita duduk di rumah seorang-seorang, isteri tak ada, anak-anak tak ada, kita tak makan kerana kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berapa ramai orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya hamba-Ku tidak berlaku adil kepada-Ku. Mereka meminta kepada Aku dan Aku malu untuk tidak memakbulkan doa mereka. Tetapi mereka tidak malu untuk melakukan maksiat kepada-Ku. Kita lihat ini saudara, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seorang hamba meminta, berdoa,
memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, aku malu kalau aku tidak memakbulkan doa seorang hamba-Ku. Tetapi hamba-Ku tidak berlaku adil. Dia melakukan maksiat kepada aku, tetapi dia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada aku. Maka dengan sebab itu, kita mengingati diri kita masing-masing. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan yang menonton video ini, supaya kita mempertingkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercermin, akan terzahirlah perasaan ketakwaan pada diri seorang hamba itu. Kalau kita melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, maka akan timbul suatu perasaan kebimbangan dalam diri kita. Maka itu tandanya kita sudah ada nilai malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah malu itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu apabila kamu melakukan sesuatu perkara, kamu tidak rasa senang hati dan kamu takut apa yang kamu lakukan itu diketahui oleh orang lain. Maka ada perasaan malu dalam diri kita, dan perasaan malu ini perlu dipertingkatkan. Kita ada malu, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita tak malu. Jadi ia berkaitan dengan iman dan berkaitan dengan ketakwaan kita. Maka sebab itu dalam bulan Ramadan ini kita diasuh dan kita dilatih untuk mempertingkatkan amalan bagi meningkatkan ketakwaan. Bila ada nilai ketakwaan, maka akan semakin zahirlah perasaan malu untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggalkan perkara yang ditegah dan kita akan istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita merasa malu, malu yang bertempat. Ada juga malu yang tidak bertempat. Kita buat maksiat, kita suka ceritakan kepada orang, kita masuk dalam media sosial, kita masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, hari ini tak berpuasa umpamanya, atau hari ini saya tikam nombor ekor contoh, kan? Jadi ini suatu perasaan tidak malu, dan ini bukanlah merupakan cerminan seorang Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sedikit sebanyak perkongsian yang saya sampaikan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.